sini kan santai ya, sendirian. Lu bener Jan. Ketemu lagi bersama saya Aditya Nurangga dan tentu saja di Aditya Nurangga YouTube channel. Hari ini kita Sanmori tapi sendirian. Bolo-bolo Kurawa sedang sibuk dengan kehidupannya sendiri-sendiri. Ya, jadi hari ini kita solo riding bersama si GSE. Tim bacot juga sibuk masing-masing, jadi kemungkinan sepi kita nanti di BP ya. Ah, enaknya ya pagi-pagi motoran. Motoran punggung udah boyok. Kalian bisa lihat bayanganku loh, bungkuk sekali kalau pakai GSE. Sebenarnya pengen pakai Husky ya ini tadi. Cuma kalau sendirian pakai Husky itu kurang menarik. Gak bisa ngerjain teman-teman loh. Kalau gini kan santai ya, sendirian. Gak dikatain sombong nanti kalau ninggal. Hah, helm saya moncong guys, gak bisa tukin ya. Nyantap ini nanti kalau membungkuk. Enak ya kalau punya motor sunyi itu, diam-diam nusuk. Tiba-tiba bus. Kalau downshift ngeblipper ya nggak bikin warga marah ya, karena atau blipper kan harus digas sedikit gini kalau turun gigi. Motor sunyi gini kan enak. Wah, kalau pakai C750 bliper sido diamuki wong-wong. Kalau ini kan gak kedengaran guys, naik bus. Bus. Bus mana-mana nang ngarep. Orang-orang nak ngarep, ayo cabang sih, kirim ke Senin Kemis. Iya. Oh, kan. Pak, aja ngopil, Pak, aku rekord lho. Aduh, lali lah nak geron jalan guys. Oke. Apakah gesek ini nanti akan notice, akan dikenali? Karena zaman sekarang itu
pakai moge neket itu enggak ada harga dirinya, guys. Enggak di, enggak dikira moge. Kalau moge neket yang super power kayak Ducati ZA2 sih kayaknya masih banyak yang melihat ya. Kalau Z750 ini kenapa enggak ada yang lihat? Kan sekarang kita pakai Mbah Gixxer aja ya, si Sunyi. Benar guys. Panas guys. Tadi dingin, sekarang sumuk. Nah, kalau belok kanan masih boleh, enak guys. Kita lewat Darmo, nanti motong Darmo sana. Kalau nggak boleh, kita lurus. Langsung jenggung langsung. Karena di depan sana ada perbaikan, guys. Tapi nggak apa-apa lah, wong sepi kok. Gak macet. Ada lumayan mengistirahatkan boyok. Ada lama nggak pakai sport bike, sekalinya pakai sport bike. Alhamdulillah. Aduh, keletek-keletek rasanya guys, guys. Oke, nyalain rating dulu. Oke, hijau. Lumayan bisa istirahat bentar. Punggung bisa enak sedikit. Lumayan lampu merah lagi. Kenapa ini kok tiba-tiba boyoan nih? Please yang lama dong. The best memang kaki turun dua-duanya, peregangan. Aduh, efek bangun tidur langsung motoran ya gini guys, nggak pakai pemanasan. Oke, hijau. Lolo, hati-hati HP ini, Bu. Bahaya Ibu iki HP ini ya. Ini bukan trail, ini sport bike.
malah tiga pencolok otak. Sorry ya guys ya kalau semisal ada suara angin masuk karena ini visornya tak buka. Sumpah. Tadi di Marco Mulya enak lurus kenceng isi, sekarang pelan-pelan ongkep guys. Loh Pak, jenengan sangar ya Pak lawan arah Pak. Akam sih memang terbaik. Cornering. Awas, tikungan tajam. Nah, nah, tajam kan? Wah, tuwek, tuwek. Jokesnya udah mulai tua. Oh, ini kalau intercoman seru ini. Saya nggak sendirian. Kalau rame-rame mau gue enak. Speedong biar oke. Okay. Oke. Kayaknya sepi ya. Oh iya, tahu sepi temenan toh. Halo. Ada FG1 tak dan ada. Enggak ada siapa-siapa, cuk, sepi, cuk. Dan sepi sekali. Nah, di kafe gara-gara ini. Halo, bener, Jon. Jam 7.15, Jon. Lah itu. Ada early. Terlalu kencang jendengan. Oke guys, terima kasih kalian telah menonton video unfair dan gak jelas ini. Semoga kalian terhibur. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like, comment, share, dan subscribe. See you later, see you in the next video. Thank you for watching, goodbye. Pop, 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 pop.